Jadi mako itu bersyukur. Memang kata-kata orang galak ibadat ni buntu. Itu yang halanginya ni. Nah, kapan saling duduk, saling awas. Ha, itu be masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, ya ada juga, tapi enggak banyak gina. Jadi uang yang tidak salat itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. Banyung ni nyerit ibu ketika nak masuk mulut uang tak salat. Ya Allah Tuhanku, jangan kau masukkan aku di perut dia. Puji banyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Ghairu muhtarami sittatun. Binatang yang tidak perlu dihormati ada 6. Siapa yang tidak perlu dihormati? Tarikus salah, wong yang tidak semayang. Wong yang tidak semayang itu hewan yang tidak perlu dihormati. Kita ni bu binatang, kita ni binatang. Al insanu hayawanun natiq. Dalam ilmu mantek, manusia ini adalah binatang yang berpikir. Binatang itu, binatang itu, hewan itu binatang yang tidak berpikir. Kalau kita ini binatang yang berpikir. Ngapa kita disebut binatang? Karena kita ini sama dengan binatang. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuman berpikir. Kalau soal iman, kalah kita dengan babi, bu. Soal iman, oh hebat babi. Dengan anjing, hebat anjing. Iman kita belum baca dipertaruhkan. Tapi kalau binatang, mereka semua beriman kepada Allah. Hewan dengan kita tidak ada beda. Sapi makan, kita makan. Sapi minum, kita minum. Sapi kawin, kita kawin. Sapi beranak, kita beranak. Sapi tidur, kita tidur. Apa bedanya sapi dengan kita? Tidak ada. Cuman berpikir dan beramal. Kalau soal manfaat, manfaat binatang dari kita. Sapi, tainya, daging, kulit, kepala, tulang, sekel, jeruannya, manfaat galo. Muat sop Jakarta, muat sop Betawi, muat pindang, muat apa, ngelantai daging itulah. Daging kita. Hah? Jadi kalau soal manfaat, manfaatlah binatang dari kita. Nah, jadi di mana nak letaknya kita nak ngaturkan diri kita mulia. Jadi uang yang tidak salat itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. Maka aku galak ngomongan budak-budak yang muda-muda, siapa be juga, kita ni alang kebanyaknya kendak sama Allah. Tapi yang dikongkon oleh Allah dak cuak, dak ada suang-suang nak digawi ke? Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, daklah kita ni gancang nak ngelakukannya. Yang dilarang masih dilaku ke? Semayang tu coba, apalah lamonya? Misal tangi jam 4:30. Kulimo nak subuh. Ngacar lah mau mandi. Baiklah tekung, baik sewet, jelenggup semayang ke kat, tiduklah pulak. Tangilah kul 9. Ini dak tengulet, ngulet, tengulet, ngulet. Tegagak kaget, tegagak kaget. Sementara hajat ni banyak. Kita ni bu cuma nunggu mati baik. Tuh, satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah orang yang dak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan ibu dalam sebuah hadis pernah ana baca, orang yang tidak solat itu setiap hari kena laknat. Kena sumpah serapai. Segala barang yang lekat di badan dia nyerapai dia. Kira orang tidak solat, mentu dari rumah, rumah tu ngomong, sokulah kau tak balik. Rumah. Dah minum ni, minum. Ha, ni minum.
Yang minum nih wong tidak sholat. Yang minum nih pos. Hah? Posisi yang tidak minum nih tidak sholat ini bu. Begitu ibu kita minum dalam hadis ini banyung lanat dia. Banyung ini nyerit ibu ketika nak masuk mulut wong tidak sholat. Ya Allah Tuhanku jangan kau masukkan aku di perut dia. Uji banyung. Kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu bu, bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut wong tak salat. Mak itu juga makanan uji Nabi. Makanan itu ngelaknat dia. Makanan itu ngelaknat dia. Ya, yeah. makanan ngelaknat dia. Ketika makan nak dipoluk, ngetel iwak, moluk tempe segala yang nak dipoluk, nyerit galo. Minta ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam perut dia. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita mandi, banyung buat mandi pun nyerit. Ya Allah, jangan sampai aku nyimbai badan dia. Baju yang dikena ke banyu gomong, ya Allah jangan aku dileket ke di kulit dia. Cenela dikena ke cenela juga nyerit. Segala apa yang dipakai di pojok dunia ni ngelaknat galo. Kita berteduh bawa batang mangga tu nyerit. Ya Allah jangan kau dia berteduh di bawah aku. Saking jahatnya wong tak salat. Tapi santai-santai we. Maka itu ibu bapak sekalian, kalau kita menemukan kawan yang kawan itu mengingatkan kita untuk sholat, kawan itu ngajak kita berbuat baik, ngajak sedekah, ngajak apa? Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat. Tidak akan kau temui kawan di akhir zaman seperti dia. Pelajek kita mayang berokin, payo. Pecek kita main ini. Jadi kita tuh diajaknya jalan masuk ke surga. Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat wong itu. Karena dia adalah Allah kirimkan untuk nyelamat ke kau dari murka Allah. Nah, jadi maka itu bersyukur. Memang gato-gato wong galak ibadat nih, buntu. Itu yang halanginya nih. Nah, kapan saling duduk, saling awas. Ha. Itu be masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, ya ada juga, tapi enggak banyak gina. Ada juga. Yeah, nah yang sases-sases, yang kalau ngomong tu jeng-jeng-jeng-jeng, nah banyak. Anak pernah tahun berapa pergi haji, singgonya dia sama dia tu ngundang tu jeng-jeng. Bagang COI juga lah. Gitu loh. Bagong, ya tak melok. Waktu kita di hotel, Allah masya Allah sana Muhammad. Yalah, bagong lah. Jeng, apa lagi nama dia ni jeng galu. Jeng, oh punya undangan intelek. Mau ke mana jeng? Kita mau ke Masjid Haram. Ikut dia, iya. Oh, jiko ini. Kita tadi itu kecil-kecil. Jeng apa lah, jeng. Udah rupanya panggilan mewah. Nah, kita ni tu cek-cek ni lah. Cak-cek. Macik, macak, macek, macik, maning, macak. Nah, itulah. Ni tak jeng lah lo. Iya jeng, gitu ya. Dia tu kalau wong Jakarta yang tu enak, bu. Enak. Nengelnya tu enak. Yang ini ni Palembang, nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul. Jadi mak mana kita dengarnya ya? Agak kurang gimana gitu. Yeah. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana, jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan.
Anak pernah ke Jogja, bahasa Palembang, dipepetnya oleh budak Jogja. Wong Palembang enggak eh? Iya, kami Palembang juga. Memang mana kayak Agung. Jadi namanya Palembang. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang sama kita, itu tetap tidak. Jadi pacak saling tolong. Biar di Batam sana. Anak ceramah di Batam. Ada 60 ribu wong Palembang di Batam. Jadi kan anak ceramah di Batam kan enggak nyangka juga ke sana. Jadi dia nelpon minta ceramah. Jiku, mak mana nak ngomongnya? Bahasa Palembang, baik Ustaz. Ini wong Palembang. Oh, wong Palembang ngado kan. Berangkat sana. Jadi ibu nyingok logat mereka ngomong tu agak cekak. Karena mereka di sana enggak biasa. Ngomong bahasa ini lah hilang. Di ngawak bahasa cago sano. Cago kita hilang. Jadi waktu dia ngomong tu cekak dengannya. Dak. Dak pelong. Mana ngomong kan biarpun kita anak putra perantau jangan hilang. Maka wong Jawa tu ada namanya Puja Suma. Putra Jawa Sumatera. Dia tetap ijin ngopo nang kene nang kono tetap. Dia bahasa ana setuju yang macam itu. Idak dilanggen. Tapi ketika ketemu wong sana ya ngomong bahasa. Ana ke Jakarta bertemu wong Betawi. Bang, emang ngapain kemari? Kagak. Nah, kan susah ngejo. Lepo kena ti. Kau enggak kuawo tu mesti dilepo. Uji dokter rumah sakit. Uji dokter rumah sakit. Ustaz, istirahatlah Ustaz. Jangan ngomong terus. Jangan apa ngoceh tamu tu tak usah dilatih, tak usah kelakar. Karena rumah sakit masih ngoceh mulutnya. Uji ku dokter, aku penesan ni ubatnya. Kalau aku tekan-tekan tambah stres. Nah, berkat diajak penesan ni lepo kati. Oh, ya Ustaz, Ustaz tu sakit, perlu istirahat. Biarlah jika dokter talak kelah. Tak apa-apa ke penesan. Lalu di rumah, sudah. Allahu Akbar, tariku salat. Jadi ibu ingatkan anak cucung tu diingatkan. Wong yang tidak salat sikok serumah gayo kena laknat. Tidak semayang sih kok di rumah. Serumah raya kena laknat. Nah, zaman Nabi bu ada wong apa nguberi ontonya. Onto belagi. Ngawak pedang. Kau kubunuh kau. Belagi onto. Kau kubuk apa kecilnya. Akhirnya ke onto tadi besingitan diburi Rasulullah. Jinabi ngapo. Kau tu ngapo nak munui onto kau ni. Dia tu tidak nurut Rasulullah. Dia tidak nurut, tidak dengar kata. Nak aku buat semula weh. Jinabi ngomong sama onto, kau ngapo tidak dengar kata dengan tuan kau? Ya Rasulullah, mana aku nak nurut dia? Dia lagi tidak taat dengan Tuhan, dia tidak sholat. Tiap hari Allah nurun ke laknat di rumahnya, aku ni sebelah di rumahnya itulah geban. Gebanku ni, Allah nurun ke laknat kena aku. Dia lagi tak taat dengan Allah. Dia nak nyuruh aku taat dengan dia. Nah, Jinabi. Salah kau ni kan? Kau nak solat? Iya, Rasulullah. Nah, mana binatang nak taat dengan kau? Nah, itu mukjizat Nabi baca ngomong dengan hewan. Jadi ayam, bebek, burung, semuanya ibu merasa susah kalau dia hidup di rumah wong tidak solat. Maka itu anak galak ngomongan budak-budak yang malas solat. Apa pikiran kamu tidak solat? Dia ni sekali tiga uang pula. Laki tak semayang, bini tak semayang. Sekali tiga uang. Ada baik bini tu ngongkon semayang. Laki tak anda. Namanya masyarakat. Ini sama yo. Nah, sampai kata ulama, kalau kita nak nyeri ke bini dengan sebab tidak solat, pacak masuk. Artinya, kenapa kau nyeri ke bini kau? Dia tak solat. Boleh dicerikan. Itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang maksiat kepada Allah. Mak itu juga ibu boleh ngapo ke pengadilan. Aku pak ngapo ke laki ku aku minta cerai. Khuluk. Ngapo? Laki ku tak semayang. Laki ku tak puasa. Boleh?
Cuman ibu, ibu peka dulu. Laki ibu ni bos. Bedengnya 20. Mobilnya 2 putih galau. Nah, rumahnya mewah. Ibu sehari tinjuknya 5 juta belanja. Ibu peka galak cerih. Kawin dengan mamang itu buntu. Itulah pak, menjadi pertimbangan saya. Eh, hey, ogo. Ah, rai duit. Tahan, ngobankan ibadah. Itulah manusia. Gila di duit. Tarikus salah. Wong yang tidak salat, tidak perlu dihormati. Sampai disebut, mantarakas salah, muta'amidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan satu kali salat, tanpa uzur syar'i, maka dia kafir mutlak. Nah, ini bu. Wong yang macam ini, tidak bisa dijadi kepemimpin, tidak baca. Tambah lagi wong kafir. Wong yang tidak sholat pun tidak ada pantas untuk menjadi pemimpin. Maka itu tidak mungkin kita sholat dipimpin wong tidak sholat. Maka itu dicari yang benar, yang ahli ibadah. Alhamdulillah, sekarang banyak bu gubernur yang memimpin sholat. Di Padang itu gubernur azan, zuhur. Di Oki kita sini, bupatinya imam sholat. Banyak sekarang sudah bagus. Yang memang ada kemampuan imam. Biarpun presiden, kalau bacaannya jahat, bacanya tidak benar, tidak boleh jadi imam. Maco salah, basing jadi imam. Jadi imam tu nak pilih-pilihan. Jadi imam nak salah mana baca. Kalau jadi makmum mana kendak dia, nak miring mengot ancur lebur. Boleh jadi makmum. Jadi imam terajang wong. Wong yang suara bindeng-bindeng. Lagi tak boleh jadi imam. Allah, Allah. Tidak boleh wong bingseng jadi imam. Lambat tanya salah makmum ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai. Uji makmum. Habis jauh masjid ini dibunuh galau ni. Wanam mo. Nah ya. Nah makso. Aku ni tiga kali bagi haji. Lah. Aku ni tiga kali bagi haji. Uji dia tu, dia tu tiga kali lah bagi haji. Biar tiga kali. Tak lah. Biar pun lahir di Mekah lah. Boleh jadi imam. Allah. Yang kedua, yang tak perlu dihormati, wazanil muhsan. Wong zani muhsan ini wong galak main betinoan. Baik donya nuwo ke laki ataupun donya berzina. Zani muhsan ini wong berzina ni ada dua. Ada dia berzina belum kala nyecip. Ada dia wong berzina, dia berzina tapi memang dia belum pernah berlaki, belum pernah berbini. Itu berzina we namanya. Tapi wong yang pernah berlaki, wong yang pernah berbini namanya zina muhsan. Itu tidak perlu dihormati. Wal murtaddu. Yang ketiga wong murtad. Murtad ini ibu yang murtad yang secara jelas. Murtad ini banyak tingkatnya. Ada namanya murtad i'tiqadiyah. Ada murtad qauliyah. Ada murtad fi'liyah. Ada murtad qauliyah. Murtad ucapan. Hai laksagonya hidup ini, murtad. Nung kau. Hari mendung main ini. Hujan ini. Tidak boleh. Nului gawe Tuhan tidak boleh. Dia mesti pakai kalimat biasanya. Kalau mak ini keadaannya hujan. Ngapu kau? Anu palak kau ni pening. Makan godong itu nah. Sehat, mutan. Insya Allah sehat. Lantarannya. Jadi bahasa itu ibu ngusak ucapan. Oh ya Allah, mun model mak ini aku lah nyangkun yang kak dari nak belakin kamu bingin. Aku lah terasa bakal saru mutan. Mutan. Aku nyenang kemek bae. Mek ngungset-ngungset aku belakin kamu. Tahan ku tinggal ke si Anu sari itu. Mak inilah senang hidup dia.
Coba aku menjadi dengan dia saya itu senang, belum tentu. Mungkin wong itu ada enggak dako juga bini kau. Nah, ada wong belaki bu, maki si kok mati. Belaki lagi mati. Oh, itu dia penegoan, mutar. Tidak boleh ngomong macam itu. Hidup mati Allah yang ngatur. Nah, jadi itu ucapan-ucapan yang rusak. Ya? Jol, panasnya. Mutar. Tidak boleh. Ibu nikmati baik. No, hujan pulau hari ini. Makanya nyesel. Mutar. Jadi yang ada di alam ini terima. Ibu. Nah, no comment baik. Terima baik. Mana ada. Ibu. Halo. Kita makan pempek. Adonan pempek ni keras. Kita catat ni. Ya Rabbi. Allah kena meninguli. Ya salam. Allah keteras kau. Gotuk gedek-gedek degau. Kita ni ngotuk i pempek. Pempek makan tak? Pempek makan tak? Yang sebelah tu namuannya. Nahan hati dan. Dia aguklah dia buat ke. Nyatun ni pulau. Alam semesta tidak ribut dengan omongan kita. Cuman yang nyadi kenyo itu murko. Yang nyadi kenuang tadi mati dengan kawin dengan betino tadi. Yang kita katakan penegoan dia tadi. Itu namanya murtad qauliyah. Murtad ucapan. Ada murtad fi'liyah. Melakukan suatu perbuatan yang di luar dari ketentuan hukum. Nah, sama ucapan qauliyah tapi dia masuk kepada i'tikad. Itulah yang lagi rami di WhatsApp. Ada wong yang ngomong di WhatsApp itu, di video itu ngomong bahwa semua agama itu sama. Ada di WhatsApp-nya? Nah, di share-share ke wong. Itu na'udzubillah. Itu dia nyupacak kepada i'tikad, kepada murtad. Nah, ibu satu masa kakek insyaallah belajar tingkatan murtad itu ada berapa murtad. Tapi ibu-ibu ada yang melok pengajian di Simanjuntak sudah belajar itu tingkatan murtad sudah awal kitab Sulamut Taufiq. Wal kafirul harbiyu, yang keempat wong kafir harbi. Yang ketiga kok dua tiga empat. Wal kafir harbi, wong kafir harbi itu. Wong kafir ni ada dua. Ah, sikok lagi bu, yang banyak mutan ni. Nyingok wong meninggal. Ah, ini di Plembang ini jadi gawinian ni bu. Makan hati. Oh ya wadonya ni. Badan masih muda, cantik, mati. Ah, ada tu. Cekku ni makan hati belaki kan kak cek. Tahan kenyobain lah. Makan hati dah. Mati. Mutan. Dia ganti mati dengan delit. Galak didengar di masyarakat ngato ke makan hati, mutan. Jadi hati-hati Bu, jangan ngomong seolah-olah macam mana. Hidup mati, sikok lagi mutan. Tapi jadi omongan di Palembang. Wong mati saro. Hah. Ya Allah lah, 2-3 hari masih lemah apa-apa macak ni. Uji dia ni. Oh, kamu juga tahu loh misannya. Yang balik Sungai Lais tu. Ni belum ni anak-anak kakcik. Cuma tak? Kan nunggu dia. Ah. Murtad. Njuk tahu. Assalamualaikum. Cek, apa kabar? Ya Allah, sehat. Siapa ini? Biba. Misal. Misal. Ngapo cek? Cek sini lah cek. Anu Nina. Macak Nina. Ini. Ni yang sudah. Kayak aku nyabrang. Oh, guru. Dia cari banyak mobil kan? Guru. Apaan sampai jengok. Ya Allah, Rabbi Tuhanku doluhu kau. Ya Allah. Siko Nila masih misanku. Allahu. Allahu. Tiga kali mati ni. Ya Allah cek. Nunggu kau ni. Mutat.
iyo cek banyak. Tidak boleh. Ajal tu belum sampai. Dia datang, ajal sampai. Ya wah cek, cek masih nemoni. Sudah. Nunggu kau. Berarti cek ini yang bunuh. Nah sudah ada ni mati, bunuh pula cek ini. Cek ni bunuh. Tidak boleh itu namanya mutad kauliah. Ucapan. Kita ni galak kebiasaan. Nah, ada mutad perbuatan. Biar dah hujan, ngendem anak lumpang. Biar dah hujan, nyucuk cabai. Itu gawe-gawe mutad. Apa hubungannya banyak hujan dengan anak lumpang? Ucap-ucap. Ya dah? Banyak hujan anak lumpang. Hah? Iya. Kebakaran, telanjang, ngebang bocor rumah. La haula wala. Uji api ni dia datang ke belis ni. Ada yang nak pergi biar anak tidak nangis kebet ke baju terakhir dia apa? Di tiang apa? Di tempat. Iya, apa di tempat tidur ni nah. Kan dulu galak makan kelambu tu eh. Ada tiangnya. Kebet situ. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya tu kalau semua itu misal diniatkan sebagai ubat misal. Karena gawe kita ni pacak jadi mutat. Kita makan ubat nah. Ubat ini ni ikhtiar. Bukan ubat yang mahir ke. Banyak jampian dengan kiai tadi ubat. Karena jampian dengan kiai itu ibu cara terakhir kita berubat. Lah kalau kele ubat ngabis ke sekian juta, sekian juta, sekian juta. Habis duit. Kiai ni lah enggak banyung. Minta pula. Minta lah kiai kalau ada banyak jampian. Enggak banyak, tak ada. Ya. Membek ke pulau, ada plastik jampian. Ngenjuk 5,000, borok pulau. Lah ngabis ke duit puluhan juta. Minta kiai tadi, ya kopi kari. Banyak lah boleh minta. 5,000 payah je. Sehat. Dah spiro ni tadi sehat. Dengan lantaran ni tadi. Kapan ngomong, oi, jampian kiai tu. Mak kaya kunyit dengan kapung. Sehat. Tak habis duit puluhan juta. Tak banyak jampian kiai. Sehat. Terakhir. Payu mau ribu. Mau ribu. Njuk uya sahang. Uya dengan sahang ni kan parak. Uya. Ada ni kan. Mengawak ke uya dengan sahang. Ada tisu. Jika apa dia cik. Uya dengan sahang. Payu sudah. Lebih nyampi tadi ngeget sahang tepedes lah mulut. Wujud ni ayo ni. Dia lah minta jampian kita ngeget sahang. Payu sudah negok sahang. Sahang ni tak digegit lagi panas. Payu lah. Jangan tak digegit luar raya. Gegit tu ikut. Dia sehat kita panas mulut. Keempat tadi kafir harbi. Wong kafir harbi tu. Wong kafir yang nak menghancurkan Islam. Kafir ini ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di negara Islam tapi dia taat dengan hukum Islam. Itu tidak boleh dimusuhi. Nah, kafir yang ada ni nak musuhi kita kalau ini. Yang ada ni nak musuhi kita kalau. Pecah benci nian dengan Islam. Apa dia orang Islam nganggur dia tidak? Islam cak nak dimusuhi-musuhi. Nak menguasai Islam. Wal kalbul akur. Yang kelima, anjing gila. Nyingok anjing gila ni bu, kalau wong kampung buntutnya ke bawah. Jadi buntutnya melitnya ke bawah boyok. Bukannya kalau anjing kan biasa buntutnya atau ke pucuk. Dia ni masuk ke bawah nah. Ah itu anjing gila. Tidak perlu dihormati. Yang keenam wal khinzir, babi. Nah, enam binatang ini, ibu ada banyung di rumah sembel. Buat ngemek wudu cukup. Tapi banyung sembel ini dipinta oleh tetangga kita yang tidak sholat. Tidak boleh ibu nunjukkan buat wudu ini. Tidak boleh nunjukkan dia minum.